Oke, lanjut ya. SIM card. Di sini kalau di PCB konektor SIM cardnya yang ini ya, kaki konektor SIM card itu ada 6. Apapun handphonenya, pasti kakinya 6. Ada Pak, yang kakinya ada 8. Tapi yang terpakai ya hanya 6. Gitu. Bisa dipahami ya? Ada seperti itu. Contohnya handphone-handphone yang sekarang. Itu ada yang konektornya 8, Lumia contohnya. Yang kakek ya hanya 6. Kalau kita lihat konektor di sini, coba kita searching X2700 ya. Saya buka skematik seperti ini apa nggak ngetek hafal cara-caranya. Kalau lihat skematik sendiri, tiap hari kita sampai bosen melihat skematik. Udah jelek sama skematik. Suka tas yang ini ya. SIM card itu yang terpakai 6. Ada 6 konektor. Di sini ada kaki 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nggak ada angka 4. Saya juga nggak ngerti kenapa kok si yang pembuat diagram ini nggak pakai angka 4 di kaki SIM card. Saya nggak mudeng. Nggak tahu kenapa. Nah, SIM card ini cara kerjanya apa? Ya, cara kerjanya. Satu, harus mendapatkan clock nih. Melewati EMIF. Asalnya dari mana nih kalau kita lihat clock ya ada di sini jalur tengah ini ya. Cus, melewati EMIF. Kalau EMIF-nya kita lepas ya SIM card nggak baca karena putus jalur ya. Cus, ke sini. SIM clock output dari UM. Yang pakai IC power UM. Lalu lanjut reset. Berarti yang mereset ya kan. Dari sini melewati snap tetap dari UM yang ini. Lalu untuk datanya, data input outputnya atas dari UM gitu. Nah, setelah mendapatkan ketiga syarat ini, lalu si SIM card ini harus diberi tegangan, namanya VSIM, voltage SIM card. Kita lihat titik ukurnya di kapasitor ini. Awas, kapasitor ini mengandung short setelah on. SIM card kan kita tekan on, baru outputnya keluar. Kapasitor apa ini kapasitasnya? Mikro, besar berarti. Asalnya dari voltage SIM card. Input voltage SIM card ini, kita udah belajar ya masalah pipet-pipet kan. Untuk voltage SIM card juga. Asalnya dari pipet SIM. Nih. Ini LDO kan berarti ya. Mendapatkan input VBAT VSIM ini, cus ini. Lalu LDO ini menghasilkan tegangan sebesar 1,8 volt sampai atau 3 volt. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya nggak ngerti. Gitu. Gini. Saat posisi ponsel ini tidak dikasih kartu, cuman ini nanti kita harus praktek. Coba ada handphone Nokia enggak? Coba kita buktikan. Saya lupa soalnya. Oke, lanjut ya. Nah, maksud dari tegangan VSIM ini 1,8 volt atau 3,3 volt ini, setelah kita praktekkan tanpa SIM card kita ukur muncul. Tapi cara pengukurannya ya, kita rakai dulu, terus si prop si avometer harus kita tancapkan ke dulu ke konektor kaki tiga ini ya, baru kita pencet on off. Hitungannya milisecond detik, betul nggak? Muncul 1,8 volt langsung turun karena tanpa SIM card. Nilainya berapa? 1,8 volt. Berarti saat SIM card terbaca itu nilainya 3 volt. Sudah pasti. Lebih tinggi. Kenapa? Ya karena tegangan ini harus mensuplai agar si SIM card-nya kerja. Gitu. Bisa dipahami. Contoh begini.
Kita ukur hambatan ya. Kalau visin jelas hambatannya lebih besar. Pasti nilainya sekitaran 5 ohm atau 7 ohm gitu. Besar berarti kan konsumsi arusnya. Kalau ini paling nilainya hanya 20 ohm gitu. 50 ohm yang clock reset dan input output. Contoh kita ukur clock reset input output ini nilai hambatannya harus sama, Pak. Harus sama. Apa iya? Coba kita buktikan di persidangan. Oke. Dari cara pengukuran tadi, untuk reset dan input output sama. Kalau untuk clock lebih besar sedikit ya, Pak ya. Kalau ini tadi 100 ohm kita kali 1 kan avometernya, yang ini dapat berkisaran 80 ya tadi ya. 80 ohm ya. Ini besarnya clocknya. Untuk visinya ya besar 5 ohm karena ini tegangan gitu. Biasanya begini. Kita ukur hambatan ke semuanya ini ada semua. Tapi incer SIM card. Bagaimana cara menentukannya? Kok ini nggak bisa baca? Kan begitu. Kalau clocknya ini ada, resetnya kita ukur hambatan ada, input outputnya ini ada, visimnya ada. Jangan diurusin Pak kalau tetap incer SIM card, clock, reset sama input output ini. Kita urusin tegangannya. Caranya seperti tadi. Tanpa SIM card harus berkisaran 1,8 volt. Tapi hitungannya detik. Rangkai semua untuk pengukuran tegangan kerja, tancapkan prop ke konektor VSIM ya, kaki 3, tekan on off, muncul nggak tegangan 1,8 volt? Kalau nggak muncul, wajar VSIM-nya nggak kerja. Berarti harus ganti IC power. Begono. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Ada karena seperti itu. Kebanyakan seperti itu kasusnya diganti ini MIF-nya. Tetap ya kan ganti konektornya nambah meleot-meleot Pak konektornya ya kena panas kan tambah meleot-meleot nambah parah enggak jadi ganti IC powernya diganti malah handphonenya mati dia enggak tahu ponisnya di mana enggak ngerti kita harus analisa dulu ukur di sini bisa jadi kalau ini konslet kita ukur hambatan di kaki 3 VSIM ini ya terhubung ke nol, di avometernya pasti menunjukkan ke nol kalau kita ukur hambatan. Berarti itu mengandung short. Ya udah, buang ini kapasitor, cek impedansi lagi. Kalau udah bagus, ganti kapasitornya. Yang namanya tegangan keluar dari LDO atau SM pasti kapasitornya besar karena untuk penampung tegangan pertama kali harus ganti. Karena di sini jalurnya hanya yang kapasitor yang berkapasitas mikro hanya satu. Di sini nano. Bisa dipahami tentang cara untuk incer SIM card? Nah, hanya itu aja. Ya, SIM card ini permasalahannya hanya incer SIM card. Nggak ada lagi kan. SIM-nya nggak kebaca. Kalau nggak ada sinyal, ya nggak mungkin. Orang SIM card-nya nggak kebaca. Orang ngomongnya, waduh mas, handphone saya nggak ada sinyal. Padahal SIM card-nya nggak kebaca. Contohnya di Android. Di Android itu kan kalau SIM card-nya nggak kebaca kan nggak ketahuan. Betul kan? Bar sinyalnya tetap ada kalau handphone Cina. Gitu. Saat kita seret begini, not operator di bawahnya, di layar sentuh. Betul kan? Ngomong orangnya, mas, handphone saya nggak ada sinyal. Hati-hati, SIM card-nya kebaca atau enggak. Gitu. Ya itu kan sinyal semu, Pak. Itu Cina. Handphone Cina. Makanya SIM card-nya dideteksi dulu. Di pengaturan kan ada, Pak, di situ. SIM, ya kan? Pengaturan SIM. Tep. Nah, di situ ada keterangan SIM apa incept SIM atau enggak begitu. Kalau incept SIM berarti SIM-nya enggak kebaca. Jangan ngurusin sinyal ya, rusak nanti. Bagian sinyalnya malah. Kita urusin bagian SIM card-nya. Bisa dipahami ya?